last month. Baik Kolem maupun Essien belum satu pekan berlatih bersama. Bahkan Maitimo baru berlatih pada Senin. Hal ini berbeda dengan penggawa lain Persib Bandung yang sudah berlatih sejak bulan Januari. Tiga pemain baru Persib dapat menu latihan khusus. Kondisi fisiknya diharapkan sama dengan pemain lain yang sudah berlatih lebih dahulu, tulis Persib dalam akun Twitternya. Untuk Essien, mantan pemain Chelsea tersebut bahkan terlihat kegemukan. Namun dokter tim, Raffi Ghani, menilai sebagai pemain yang lama berkiprah di Eropa tentu tidak butuh waktu lama baginya kembali ke bobot tubuh ideal. Nanti dihitung kebutuhan kalorinya. Hal ini dilihat dari berat badan dan tinggi badan. Lalu aktivitasnya seperti apa? Tapi biasanya pemain Eropa yang profesional pasti dia akan menjaga tubuhnya, ucap Raffi. Sendiri akan melakoni laga pembuka Liga 1 Indonesia melawan Arema FC di tanggal 15 April. Masih ada waktu sekitar 2 pekan bagi Maitimo, Essien, dan Kolei untuk mencapai kondisi fisik ideal. Tiga pemain baru dapat menu latihan khusus. Kondisi fisiknya diharapkan sama dengan pemain lain yang sudah berlatih lebih dahulu.